Der skal lige det. Jadi layangan kad merah untuk untuk Persen da Silva. Dari Hamdan Awang yang mendapat reaksi yang ternyata kurang senang dari pemain-pemain Johor Tasim. Drama di penghujung separuh masa pertama. Ingin menyaksikan penjaring gol untuk Johor Tasim, Bersen da Silva, dilayangkan kad merah. Dan ianya terus dapat reaksi yang ternyata tidak dimahukan.